Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Jumra SPD. Pada hari ini Senin 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Saputra, Pandi, Afifa Astara, Amalia Ulfa, Almahira Tiani, Aulia, Mutmaina, Nurhalita, Sakina Salsabila, Fikira Ma'ali, Teri, iya. Nah, selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu agar supaya yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Kita panggil temannya untuk memimpin doanya. Silakan Ananda Pandi memimpin temannya untuk berdoa. Oke, itu ya. Ya. Yang telah memimpin temannya berdoa. Nah, seperti biasanya sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Gunanya untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada kita semua, mulai dari sejak kecil atau mulai dari sejak dini. Nah, kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Satu dua yang mulai. Garuda diri. Iya, betul sekali, data diri.
apa? Nama. Iya, betul sekali. Nama, selain nama, apa lagi nama? Selain nama? Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Yang lain kira-kira satu orang lagi. Siapa yang bisa dari kelompok sini? Tanda lahir. Iya, betul sekali. Tanggal? Lahir. Nah, berbicara tentang formulir, itu ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang cara mengisi formulir. Tetapi formulirnya yakni formulir lembar jawaban ujian. Dan selain itu kita akan nanti bermain peran tentang wirausaha impian. Coba anak-anak sekalian perhatikan, Bapak tampilkan di atas tujuan pembelajaran kita. Setelah mengamati teks petunjuk pengisian formulir ujian, siswa dapat menganalisis cara mengisi teks formulir ujian khusus atau ujian nasional beserta petunjuknya secara benar. Yang kedua, setelah mengamati teks petunjuk pengisian formulir, kita dapat mempraktikkan cara pengisian formulir ujian khusus. Kemudian selanjutnya untuk muatan PKN-nya, dengan bermain peran bersama teman, kita dapat menganalisis pentingnya sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara tepat. Yang keempat, dengan bermain peran bersama teman kelompok, siswa dapat menerapkan contoh sikap bekerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara benar. Nah, itulah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, seperti ini susunannya. Ini kita beri nama kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian selanjutnya kalian kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, kembali perhatikan ke depan. Bapak menampilkan contoh 2 buah formulir, yang kiri dengan yang berada di sebelah kanan. Di atas ini 2 buah contoh formulir. Yang sebelah kanan, siapa yang bisa menyebutkan formulir apa namanya itu? Formulir pengiriman. Sekali formulir pengiriman. Barang. Kemudian yang berada di sebelah kanan, formulir apa namanya ini? Lembar jawaban ujian. Jika nanti formulir lembar jawaban ujian, kita akan perhatikan bagaimana cara pengisiannya. Namun sebelumnya Bapak akan mengajukan 2 pertanyaan kepada kalian semua untuk didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa kira-kira data atau informasi apa yang dapat kita tuliskan dalam sebuah formulir lembar jawaban ujian? Dengan melihat ini yang di atas, ya, data apa kira-kira yang perlu diisikan pada sebuah lembar jawaban ujian? Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kedua formulir ini apa persamaannya dan apa perbedaannya? Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bapak berikan waktu 5 menit sambil nanti diisi lembar kerjanya. Di sini ditulis jawabannya atau hasil diskusinya. Setelah nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya, Bapak akan atau kalian akan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan diperhatikan atau dicermati pertanyaannya dengan baik, ya. Silakan dikerjakan, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Nah, diisi dulu namanya, kemudian anggota kelompoknya, selanjutnya ya silakan dicat mati atau diisi kolom jawabannya. Silakan isi, didiskusikan dengan temannya. Bagaimana diskusinya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Coba di antara ketiga kelompok ini, siapa kira-kira yang ingin tampil mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Iya, silakan dari kelompok 3. Ya, di sini. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Dibaca dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang beranggotakan Amalia Ulfa, Firda, Fandi, dan Maina. Pertama, diskusikan informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut. Jelaskan data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, tempat tanggal lahir, mata pelajaran, dan tanda tangan. 2. Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah dengan formulir pengiriman barang yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaan, sama-sama meminta data pribadi dan sama-sama dicantumkan tanda tangan. Perbedaan, formulir pengiriman barang ditulis menggunakan pulpen, sedangkan formulir lembar ujian diisi menggunakan pensil 2B. Formulir pengiriman barang untuk pengiriman barang, sedangkan formulir ujian untuk dipakai mengikuti ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu sebentar. Satu dan kelompok 2, menurut kalian apakah hasil diskusi kelompok 3 sudah benar? Sudah. Ini saya rasa sudah benar, sudah jelas sekali apa yang ditampilkan oleh kelompok 3, bahwa yang perlu diisikan pada sebuah lembar jawaban ujian adalah data diri, misalnya nama, tanggal lahir, kemudian nomor peserta, dan terakhir tanda tangan. Nah, ada pun perbedaannya. Salah satu perbedaannya yang dipaparkan oleh kelompok 1 adalah kalau pemilik pengiriman barang untuk mengirimkan apa? Barang. Sedangkan kalau pemilik ujian hanya digunakan pada saat ujian. Ya, betul sekali. Besok. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Papa tanya dulu, apakah kalian semua sudah pernah melihat atau mengisi yang namanya lembar jawaban ujian? Sudah. Nah, kalau belum pernah, nanti kalian silakan diperhatikan di atas. Di atas ini adalah petunjuk atau semacam aturan jika kita ingin mengisi lembar jawaban ujian. Nah, yang pertama, coba Pak Dalang baca dulu yang pertama, Pak Dalang. Isilah hanya dengan pensil 2B. Itu yang paling penting. Kita mengisi lembar jawabannya menggunakan pensil 2B. Kemudian, coba Sekirama dibaca yang kedua. Apa yang kedua, Sekirama? Lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Iya, betul sekali. Yang kedua, lembar jawaban itu tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Nah, selanjutnya, kamu Nur Halisa, baca nomor 4. Jawablah dengan memberi tanda silang X pada suatu kotak. Ini jawaban yang benar. Nah, kita akan belajar nanti atau mengisinya dengan cara menggunakan tanda silang atau tanda X. Coba Alif baca dulu nomor 5.
baca nomor 6, oh iya. Ya, kita menghilang apa kira-kira ujian yang sedang kita laksanakan. Sekarang kita punya kelompok 3, kita kasih yang bagian juga kelompok 3. Silakan dibaca nomor 7, Bang Muhammad Ali. Kemudian bulannya
Nah, setelah menyaksikan video pengisian lembar jawaban ujiannya tadi, bagaimana kira-kira apakah kalian sudah mengerti atau sudah paham? Kira? Nah, sekali lagi, kenapa kurang keras suaranya? Paham kira-kira cara pengisiannya? Sebelum kita mengisi lembar ujiannya, tentu kita membutuhkan beberapa peralatan alat tulis. Nah, seperti apa itu alat tulisnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa tadi yang khusus itu? Pensil, pulpen, dan hapus. Apalagi listar, garis. Iya, betul sekali. Bisa juga menggunakan papan pengarah. Nah, itulah peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan dalam mengisi sebuah lembar jawaban formulir. Nah, maka dari itu kita akan berkunjung ke sebuah toko alat tulis. Nah, namun kegiatan ini kita hanya sekedar bermain peran atau bermain peran tentang wirausaha impian. Nah, saya ceritakan dulu sedikit. Wirausaha impian ini ada seorang orang tua dari siswa yang mempunyai usaha, yakni usaha penjualan alat tulis. Nah, kita akan berkunjung ke sana untuk membeli peralatan-peralatannya. Kemudian setelah dari sana kita akan mengisi lembar jawaban ujian yang Bapak pegang ini esok. Nah, sekalian seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan bermain peran tentang wira usaha. Nah, seakan-akan kita membutuhkan peralatan menulis untuk mengisi lembar jawaban ujiannya. Kita berkunjung ke toko sebuah alat tulis untuk membeli peralatan tersebut. Bapak menunjuk perwakilan kelompok mengambil tempatnya masing-masing. Adapun teman yang lain silahkan diperhatikan dengan seksama. Ya. Silahkan. Dibagikan kepada teman kelompoknya.
video tadi yang kalian saksikan. Silakan diisi sesuai dengan data masing-masing. Silakan diisi. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana cara mengisi lembar jawaban ujiannya seperti video yang telah kalian saksikan tadi. Nah, untuk yang belum jelas, silakan angkat tangannya kemudian bertanya kepada Bapak, nanti Bapak bantu. Bahasa Indonesia untuk mata ujiannya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, silakan dilanjutkan pengisian formulirnya. Nah, bagaimana pengisian formulirnya? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, Bapak akan kumpul dan nanti Bapak akan periksa formulir lembar jawabannya masing-masing. Nah, bagaimana formulir juga? Silakan di simpan. Oke, sudah. Nah, coba perhatiannya teman semua. Jika kita berbicara tentang wirausaha seperti yang kita tadi perhatikan, nah itu namanya wirausaha menjual alat-alat tulis. Nah, coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan wirausaha apalagi yang biasa kalian temukan di sekitar kita ini? Coba naik tangannya, siapa yang tahu? Coba Nasakina, wirausaha apa itu? Bengkel, Pak. Iya, betul sekali, bengkel. Terutama kalau kita di sini di pedesaan banyak itu bengkel-bengkel motor. Nah, itu termasuk salah satu wirausaha. Siapa lagi dari kelompok 1? Sebutkan juga satu wirausaha yang di sekitar kita. Iya, betul sekali, tempat cuci motor. Betul sekali. Kemudian kelompok 3. Apa? Satu juga. Iya, betul sekali, tempat foto kopi. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah semua namanya wirausaha. Nah, yang di depan ke sekolah kita itu penjual es apa namanya itu? Iya, buat es teh poci. Itu juga termasuk wirausaha. Nah, seperti yang kita tadi dengarkan dalam permainan perang ini bahwa untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, kita harus memakai atau menggunakan sikap. Sikap apa itu tadi? Siapa yang mendengarkan? Kerja keras. Iya, betul sekali. Kerja keras. Ya. Kerja keras dan pantang menyerah. Itulah sikap yang bisa kita kembangkan agar kita menjadi
wirausaha yang sukses. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja yang ketiga. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang wirausaha. Silakan didiskusikan kembali dengan teman kelompoknya. Nah, silakan diperhatikan di depan yang Bapak tampilkan di depan. Depan ini, ya, yang kalian tadi sebutkan wirausaha yang ada di sekitar kita. Ada yang menyebutkan kopi, kemudian ada tukang cukur, kemudian ada bengkel. Nah, silakan didiskusikan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Oke, bagaimana dengan lembar kerja ketiganya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak akan mempersilakan kepada tiap-tiap perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dulu dari perwakilan kelompok 2. Siapa dari perwakilan kelompok 2? Ya, silakan. Bagaimana tugas evaluasi akhirnya sudah selesai? Sudah, Pak.
Pak Elisa. Di dalam muatan bahasa Indonesia tadi kita mempelajari tentang apa? Tentang? Iya, betul sekali. Formulir? Iya. Apa yang diisikan pada semua pada sebuah lembar jawaban ujian? Ya, betul sekali. Tentang data diri. Yang manakah itu data diri? Apa? Nama. Lagi? Tanggal lahir. Lagi jenis kelamin dan nomor peserta tanda tangan. Nah, selanjutnya pada muatan PKI tentang wirausaha. Ada beberapa wirausaha yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menjadi wirausaha yang sukses, kita apa namanya? Harus memiliki sikap-sikap apa itu? Tadi. Iya. Sekali sikap pantang menyerah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya persilakan kepada Ananda Pandi untuk memimpin temannya berdoa sebelum pulang. Silakan Ananda Pandi. Alhamdulillah, kegiatan